Alhamdulillahirrahman alam al-Qur'an khalaqal insana 'alamahul bayan. Assalatu wassalamu ala habibir rahman nabiyina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mizan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu fi kitabihi al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقرأ أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. أما بعد جمع صلاة الجمعة إن شاء الله برحمته المليئة oleh الله سبحانه وتعالى. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam yang dengannya kita digerakkan menuju masjid, berjalan menggunakan kendaraan bersama-sama menuju rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya yaitu melaksanakan salah satu kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, tentunya melalui hadis-hadis beliau yang sahih, insyaallah kita termasuk golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan kewajiban bagi manusia yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk itulah dalam kondisi apapun janganlah sampai kita meninggalkan yang namanya salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tumannakum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Begitu pentingnya yang namanya sholat, bahkan Rasulullah SAW menegaskan kalau pembeda antara muslim dan non-muslim adalah dengan sholatnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Baina rujuli wa baina syirki wa kufri ta'atus sholat." Batasan pembeda antara seorang muslim dan kafir adalah ia meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bisa melaksanakan sholat dengan tertib dan rutin, maka jangan asal melaksanakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban semata. Yang terpenting adalah ketika melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW,
dan tentunya kita laksanakan dengan tepat waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mali ahabbu ila Allah? Qala, as-salatu ala waqtiha. Qultu, summa ay? Qala, birru walidayn. Qultu, summa ay? Qala, al-jihad fi sabilillah. Muttafaqun alayh. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu apa lagi tanyaku? Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi tanyaku lebih lanjut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaihi. Dari hadis di atas, maka menjadikan diri kita untuk termotivasi dalam melaksanakan sholat tepat pada waktunya, karena balasannya adalah menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi orang yang selalu terlambat dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melambatkannya juga dalam hal segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharu hatta yu'akhkharuhumullah. Suatu kaum masih saja bersikap lambat dalam hal ketaatan kepada Allah, sehingga Allah pun akan memperlambat mereka dari rahmatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari hadis di atas, maksudnya adalah jika suatu kaum selalu terlambat dalam sholat atau terlambat dalam mengerjakan sholat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlambat urusan amal kebaikannya di dunia. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa mereka akan dijadikan terlambat dari rahmat Allah, dari syurganya, dari kedudukan yang tinggi, atau terlambat dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ringkasnya, jika seseorang selalu terlambat dalam melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya terlambat dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk kita meninggalkannya, kecuali meninggalkan karena sebab yang dibolehkan oleh syariat. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dicintainya di dunia maupun juga dicintainya di akhirat. Dan yang ketiga, orang yang dengan sengaja menunda-nunda sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum mereka dengan menjadikan dirinya terlambat dalam mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa menjadikan diri kita dan keluarga orang-orang yang bisa menegakkan dan mendirikan sholat tepat waktu, dan juga tentunya berada di saf yang terdepan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wal muslimat innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala asy-syamsa diyaa'an wal qamara nuran وقدره منازل تعلموا عدد سنين والحساب. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته
wa la tanquduna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala aidan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa husnul khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min al-hamm wal hazn wa na'udzu bika min al-'ajz wa al-kasal wa na'udzu bika min al-jubn wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwana fi Gaza wa Palestine. Allahumma ansurna ikhwana fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi s-salata.